نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاكوه وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

nisa hukum istri-istri kalian harthul lakum adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam fa tu harthakum anna syaitu. maka datangilah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian menghendakinya waqaddimu li anfusikum dan kerjakanlah amalan-amalan kedepankanlah untuk kebaikan untuk diri diri kalian sendiri. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah wa lamu annakum Dan ketahuilah bahwa kalian pasti akan berjumpa dengannya. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Baik, ini ayat ada kaitannya dengan ayat sebelumnya terkait dengan masalah e, perempuan. Apabila perempuan telah suci dari haidnya, maka suami boleh untuk mendekatinya. Maka di dalam ayat ini diterangkan bagaimana keadaan perempuan itu terhadap suaminya dan subhanallah dari keindahan Al-Quranul Karib segala pembahasan terkait dengan akidah, hukum maupun yang lainnya itu dibarengi dengan nasihat-nasihat yang mendalam dan perkara-perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita detailkan pada awal ayat nisa hukum nisa hukum artinya perempuan-perempuan kalian maksudnya di sini istri-istri kalian. Sebab tempat bercocok tanam bagi laki-laki adalah pada istrinya. Iya. Nisa hukum harthul lakum. Tempat kalian bercocok tanam. Di mana seorang itu memiliki lahan, tanah. Dia tanam padanya tanaman atau dia tebar padanya bibit, biji-bijian, Kemudian tumbuh, berkembang dan diambil manfaat. Iya. Maka perempuan terhadap laki-laki seperti itu. Dia adalah tempat bercocok tanam. Tempat bercocok tanam. Penyerupaannya sangat mirip sekali. Dan ini dari pembahasan Al-Qur'an yang menggambarkan tentang bagaimana hubungan suami terhadap istrinya dengan pembahasan yang sangat indah. Jadi istri-istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam. Sebagaimana kita ketika memiliki lahan, kita tanam bibit misalnya, maka anggaplah ditanam biji, maka dari biji ini tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan yang kecil terus berkembang, berkembang sampai besar, kemudian dipanen, dipetik darinya, manfaat. Demikian pula seorang laki-laki dia menanam pada istrinya, ya, dia menanam pada istrinya. Kemudian dia tanam sesuatu di rahim dari istrinya, kemudian berkembang, berkembang dan berkembang menjadi manusia. Kemudian lahir. Oke, ini perumpamaan atau permisalan. Nisa'ukum hukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam. Fatu harthakum maka datangilah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimanapun kalian menghendakinya bagaimanapun kalian menghendakinya baik jadi kalau kedudukan perempuan seperti itu maka dikatakan fatu harthakum datangilah tempat-tempat kalian bercocok tanam. Iya, dan ini menunjukkan adanya hubungan antara suami dan istri, adanya muasyarah. Dan itu memang bagian dari kehidupan antara keduanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan supaya kalian tenang kepadanya. Dan Allah jadikan antara kalian kasih sayang dan rahmat. Baik. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bil ma'ruf dan bermuasyarahlah dengan para perempuan itu dengan hal yang ma'ruf. Dan di sini diperintah Pak tu an Datangilah dari harthakum. Ya, Pak tu ini perintah ya. Perintah itu asalnya menunjukkan makna wajib. Tapi ini karena kaitannya tadinya sebelumnya dengan masalah haid. Jadi kembali kepada hukum asalnya. Iya. Dan memang ada silam pendapat di tengah para ulama tentang suami dan istri Berapa lama keduanya uh, Paling sedikitnya melakukan hubungan suami istri Di antara ulama ada yang mengatakan Paling sedikitnya dalam satu bulan ada, 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 Paling sedikitnya dalam empat bulan Dalam empat bulan satu kali Itu kadar wajib Selain daripada itu, itu kadar mustahab iya. Dan mereka berdalilkan dengan Pembahasan ila Ila itu Suami bersumpah tidak mendekati istrinya, tidak mendekati istrinya. Dan ini pembahasan ilah ada di pembahasan nikah. karena kadang suami e, perlu memberikan pelajaran-pelajaran yang berefek jera kepada istrinya maka diantaranya diizinkan dia bersumpah tidak mendekati istrinya dalam kurung waktu tertentu dan paling banyaknya adalah empat bulan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan ila terhadap istri-istrinya maka dia menunggu empat bulan paling lamanya berapa Empat bulan karena itu dikatakan oleh sebagian ulama paling sedikit kewajibannya dia memberikan hak untuk istrinya memberikan nafkah batin untuk istrinya satu kali dalam empat bulan dan dari sini juga dipetik oleh para ulama bahwa suami itu tidak boleh meninggalkan istri lebih dari empat bulan. Lebih daripada empat bulan. Kalau dia tinggalkan lebih dari empat bulan, maka dia wajib ada persetujuan dari istrinya. Kalau istrinya rida akan haknya, tidak ada masalah. Tapi kalau istrinya meminta untuk kembali, maka dia wajib untuk kembali. Karena ini ada hukum ya. Kalau misalnya ditinggalkan lebih empat bulan, lalu istri tidak ridho akan hal tersebut, maka konsekuensinya si istri boleh untuk menuntut cerai ke pengadilan. Boleh menuntut cerai ke pengadilan. Baik, maka ini semuanya ada aturannya di dalam syariat kita. Karena terkait dengannya kemaslahatan si suami dan kemaslahatan si istri karena agama ini bukan memandang kepada maslahat laki-laki saya, bukan memandang kepada maslahat si perempuan saya, tapi dipandang pada dua-duanya. Apa yang mencocoki untuk dua-duanya. Setiap dari orang diberikan haknya masing-masing. Kali katakan fa'tu harthakum anna Datangilah dari harthakum kebun-kebun kalian atau tempat-tempat kalian bercocok tanam anna <coughs> syi'tum sebagaimana jadi katakan anna syi'tum dari arah mana saja yang kalian sukai di tempat mana saja yang kalian sukai iya jadi maksudnya kalau seorang itu ada kebunnya tempat bercocok tangannya tanamnya dia mau datangi dari arah barat, dari arah selatan, dari arah mana, nggak ada masalah, tidak dipermasalahkan dengan hal tersebut. Sama dengan dia <tuh> melakukan hubungan suami istri, apabila di tempatnya pada hal yang dihalalkan, itu pada, pada kubulnya, maka boleh dari arah mana saja, boleh dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping maupun yang lainnya, karena di sini dikatakan, fatu harthakum anna syi'tum iya dan ini ayat ada sebab turunnya sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana orang-orang Yahudi berkata siapa yang menggauli istrinya dari belakang maka anaknya akan datang dalam keadaan cacat akan lahir anak cacat nanti jadi maksudnya dia hubungan suami istri pada kemaluannya tapi dia datangi dari arah belakang. Bukan maksudnya dari arah belakang, dari arah dia dia melakukan hubungan di duburnya, sebab dimaklumi bahwa hubungan ke dubur itu diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Yang dibolehkan adalah pada apa? Pada kuburnya yang dimaklumi. Nah ini didatangi dari arah belakang. Orang Yahudi menyangka kalau itu terjadi, maka katanya anaknya akan cacat. Maka turun ayat ini nisa ukum lakum harthakum an nashitum. Istri-istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam, datangi istri-istri kalian dari arah yang kalian sukai. Nah, ini dari keindahan syariat kita. Ketika sesuatu ini dipersempit di kalangan orang-orang Yahudi, maka syariat datang memberikan hal yang mudah bagi umat. Hal yang mudah bagi umat. Iya. Baik waqaddimu li anfusikum. Kemudian diingatkan pada kelanjutan ayat waqaddimu li anfusikum. Dan kedepankanlah untuk diri-diri kalian. Lakukan untuk diri-diri kalian. Melakukan apa? Itu berupa ketaatan, amalan saleh, hal yang bermanfaat di sisi Allah. Ya maksudnya begitu. Nah, Dan ini subhanallah ya Diterangkan hukum seputar hubungan suami istri Setelah itu diingatkan Supaya seorang itu banyak Berbuat amal salih Selalu berbuat hal yang Bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini mengingatkan Kepada kita bahwa agama ini Adalah agama yang selalu Mengingatkan kepada hari akhirat Jangan sampai seorang itu sibuk dengan Mengurusi Perempuan saja dengan istrinya Ya, sibuk dengan dunia dia lalai dari apa dari akhiratnya maka diingatkan dari kehidupan akhirat yang harusnya dia perhatikan iya dan ketika disebutkan amfusikum ini juga dari isyarat ya bahwa pada melakukan hubungan suami istri atau pada berhubungan dengan istri itu ada hal-hal yang bagus yang terdapat manfaat akhirat sebenarnya di dalamnya berupa dia menjaga kehormatan dirinya demikian pula dia menjaga kehormatan istrinya demikian pula dia mencari keturunan yang salih ya dan selainnya dari niat-niat yang baik kemudian diperintah wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah ya bertakwalah kepada Allah Didatangkan perintah takwa setelah perintah untuk berbuat amalan salih sebab uh, takwa itu adalah ada bentuk menghardik jiwa bahwa seorang selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang maka diingat dari kaidah itu wa wa'alamu dan ketahuilah annakum mulaku bahawa kalian ini akan berjumpa dengan Allah. Kalian akan berjumpa dengan Allah. Dari kata al-mulaqah. Al-mulaqah itu akan menghadap kepada Allah. Di banyak tempat dalam Al-Quran ada kata luki, liqa, mulaqah. Ya. Dan ini ada beberapa penggunaan dalam Al-Quran. Ada liqa bermakna melihat Allah. Bermakna melihat Allah dengan mata kepala. Tidak ada makna yang lain. Ini kapan? Kalau berkumpul kata luki dengan kata Tahiyat, Seperti pada ayat di surah Al-Ahzab tentang penduduk sorga. yawma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka tatkala berjumpa dengan Allah adalah keselamatan. Maka liqa di situ tidak diartikan berjumpa saja. Tapi diartikan tahiyat mereka ketika melihat Allah dengan mata kepadanya. Jadi liqa di situ diartikan melihat dengan apa? Mata kepala. Dan ini menurut kesepakatan ahli bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh pakar ahli bahasa Abu Yahya Tha'lab dalam riwayat Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibana. Iya. Kemudian yang kedua, liqa bisa bermana? Jadi ru'yatullah, dia melihat Allah pada hari kiamat. Dan liqa juga bisa bermana dia menghadap al-mulaqah. Dia menghadap berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadith Adi bin Hatim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rahman. Laisa bainahu wa bainahu tarjumat. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan Allah perantara, penerjemah siapapun. Oke, ini mulaqah. Iya, jadi ketika dikatakan wa alamu annakum mulaku, ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah. Eh, ini apa ini? Ini membuat takut atau membuat bersemangat, membuat takut atau membuat apa namanya? bergembira untuk menyambut pahala. Ini bisa mengandung dua-duanya. Walaupun apa namanya? Lahir dari ayat konteksnya menunjukkan seorang itu dibuat takut akan apa yang dia kerjakan. Ya, dia perhatikan baik-baik dari amalannya karena dia akan berjumpa kepada Allah. Akan mempertanggungjawabkan amalannya. Akan mempertanggungjawabkan amalannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan mulai, wahai sekalian manusia sungguhnya kalian itu berusaha dengan sebuah usaha yang usaha ini kalian akan jumpai nanti di depan Allah Subhanahu wa taala ya kemudian diingatkan wa basyiril mu'minin dan mereka bergembira kepada orang yang beriman betul ada perjumpaan pada hari kiamat namun di belakang perjumpaan itu yang bergembira adalah orang-orang yang beriman ada yang berjumpa tapi dia tidak memperoleh kegembiraan Ya, bahkan memperoleh kehinaan asallallahu ala Tadi yang beriman, ada yang berjumpa menghadap kepada Allah dan dia bergembira, dia bergembira. Ya, sebab dimaklumi ya, tidak setiap orang yang berjumpa itu dia bergembira, setiap orang seperti itu. Di dunia saja, ya, kalau seorang misalnya anak berjumpa dengan ayahnya seorang misalnya menjumpai orang yang dia kasihi, ya, begitu dia dengar saja dia sudah gembira, apalagi kalau dia melihatnya bergembira. Tapi kalau dia adalah seorang pencuri, ya berjumpa dengan polisi, kira-kira bergembira atau tidak? Hah? Dia dengar saya, kadang tidak enak kan begitu? Apalagi dia sudah melihat di depannya, dan dia akan ditanyai kira-kira bagaimana posisinya? Ya, karena itu perjumpaan itu ada konsekuensi konsekuensinya ya maka ini dari hal yang hendaknya kita selalu merenunginya kita memperhatikannya jangan sampai kelak di kemudian hari seorang hamba itu uh, menyesal dengan apa yang dia lihat pada catatan catatan amalannya baik jadi ini terkait dengan ayat yang mulia ini dan di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran dan manfaat yang berharga. Yang pertama, perempuan itu adalah lahan tempat bercocok tanam untuk laki-laki. Iya. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan itu, laki-laki itu namanya saya memiliki tempat bercocok tanam, maka dia bebas di situ. Bebas melakukan apa saya? Iya bebas untuk melakukan apa saja. Dan ini dari hak laki-laki, tak hak suami terhadap istri. Hanya saja kita diperintah untuk bermuasyarah dengan ma'ruf. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah, bermuasyarahlah, hiduplah dengan para perempuan dengan hal yang ma'ruf. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Dan bagi para perempuan, mereka punya hak seperti apa yang wajib bagi mereka. Sebagaimana mereka ada kewajiban, mereka juga ada hak yang bisa mereka miliki. Tapi dengan makruf, namun laki-laki satu derajat di atas perempuan. Dan Allah Maha Aziz lagi Maha Hakim. Disebut dua nama di sini, nama Aziz menunjukkan keagungan, keperkasaan Allah. Supaya seorang itu hati-hati darinya. Dan Hakim, Allah Maha Bijaksana. Kenapa? laki-laki ditempatkan satu derajat di atas perempuan. Ya, ditempatkan satu derajat di atas perempuan. Baik, dan terdapat di dalam ayat ini anjuran untuk banyak memiliki keturunan. Ya, karena itu istri disebut sebagai lahan tempat bercocok tanam. Kan begitu. Biasanya kalau dia punya lahan tempat bercocok tanam tidak digunakan, rugi atau tidak? Hah? Rugi ya, kalau kita di dunia ini kita punya lahan, ya sih saya ditanami saja, perlengkapannya semua siap, ada semuanya, dia miliki, tapi dia tidak tanami, kira-kira rugi atau tidak? Kan rugi, iya. Karena itulah di sini seakan-akan ada anjuran supaya seorang itu memperbanyak dari apa namanya, percocok tanam dan seorang itu memiliki banyak keturunan itu adalah hal yang baik. Dan ini telah didukung di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud fa ini mukatsirun iman." nikahilah para perempuan yang penyayang, yang bisa banyak melahirkan. Ya, dari mana diketahui perempuan bisa banyak melahirkan? Ya, diketahui dari apa namanya? Dari keluarganya misalnya dia adalah dari keluarga besar ya banyak banyak berkeluarga umumnya ayah ibunya itu punya saudara-saudara ya mereka punya anak banyak-banyak misalnya dan dia sendiri banyak bersaudara ini menunjukkan bahwa bisa banyak apa melahirkan nah kata nabi karena saya merasa bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat rasa bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat Iya. Baik. Dan di dalam ayat ini terdapat bolehnya untuk mendatangi tempat bercocok tanam itu dari arah mana saya. Dari arah mana saya. Yang penting di tempat bercocok tanamnya. Adapun pada hal yang diharamkan tidak boleh seorang mendekati pada hal yang diharamkan. Iya dan terdapat di dalam ayat ini bahwa perempuan itu harusnya dijaga, dipelihara. Karena itu kebun ini, tempat bercocok tanam ini disandarkan kepada pemiliknya. Istri-istri kalian adalah kebun-kebun kalian, disandarkan kepada dia. Jadi kalau milik dia, milik itu harusnya dia apa? Dia jaga dan dia pelihara. Iya, dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa seorang itu apabila mendatangi tempat percocok tanamnya, hendaknya dia kedepankan, dia niatkan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang salih. Misalnya dia melakukannya untuk menjaga kehormatannya, demikian pula menjaga kehormatan istrinya, atau misalnya untuk memperoleh anak, atau misalnya supaya dia bisa melestarikan sunnah para nabi dan para rasul karena nikah ini sunnahnya para nabi dan para rasul dan seterusnya dia niat hal yang baik iya dan terdapat di dalam ayat kewajiban seorang itu bersiap mempersiapkan ketaatan dan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan terdapat juga di dalam ayat keindahan Al-Quran bagaimana perkara-perkara hukum itu selalu diikat dengan perkara-perkara yang terkait dengan akhirat, terkait dengan tauhid, maupun terkait dengan apa, terkait dengan akhirat. Ya. Agar supaya umat ini yang membaca Al-Quran, itu selalu mengingat kandungan pokok dari Al-Quran. Sebab, kandungan pokok dari Al-Quran itu adalah misi para nabi dan para rasul. Ada tiga kandungan pokoknya. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah yang diibadahi. Ya, bagaimana dia diibadahi, bagaimana rububianya, uluhianya, nama-nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Jalan yang mengantar kepada Allah itulah syariat, perintah, larangan. Nah, ini semuanya jalan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, agama ini dari isi Al-Qur'an, Al-Qur'an itu menjelaskan apa akhir dari kesudahan di hari kiamat. Balasan untuk orang yang beriman itu apa? Dan orang yang keluar darinya itu apa? Ya, karena itu ada pembahasan surga dan neraka dan seterusnya. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat di dalam ayat kewajiban bermuamalah dengan keluarga Sesuai dengan apa yang disyariatkan, dan terdapat di dalam ayat penetapan adanya hari kebangkitan karena kalian akan berjumpa dengan Allah. Berarti akan dibangkitkan, dan terdapat di dalam ayat penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, akan dilihat, dan terdapat di dalam ayat ancaman bagi siapa yang milisi perintah, karena kalau dia keluar darinya, maka dia akan berjumpa dengan Allah mempertanggungjawabkannya. Ya. Dan terdapat syariat apabila mengingatkan perkara penting disebutkan di depannya wa lamu ketahuilah. Ini kata ketahuilah untuk mengingatkan perkara penting. Ya, dan terdapat bahwa orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan melihat Allah pada hari kiamat. Yang beruntung melihat Allah itu syaratnya keimanan. Dan terdapat di dalam ayat kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Dan ayat ini menunjukkan kabar gembiranya umum di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Karena itu di ayat yang lain, lahumul bushra fil hayati dunia wa fil akhirah. Untuk mereka al bushra kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya. Yang terdapat di dalam ayat bahwa orang yang tidak beriman tidak akan Dapatkan kabar gembira Dan ayat ini secara umum Berbicara tentang keutamaan orang yang beriman Semoga Allah SWT ta Memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala